polisi masih mendalami peran Epi Kusnandar, kamus preman pensiun, dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Epi Kusnandar diamankan pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Barat terkait kasus narkoba jenis ganja. Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Indrawiyani Prayoga mengatakan, tak hanya menangkap Epi Kusnandar. Polisi juga menangkap satu orang lainnya yakni Yogi Gambes yang bermain di film Serigala Terakhir. Dalam penangkapan itu, kata Indrawiyani, pihaknya juga turut menyita barang bukti narkoba jenis ganja. Saat ini pihak kepolisian masih terus mendalami soal kasus narkoba yang menjerat Epi. Termasuk, untuk mengungkap siapa pemilik dari barang haram tersebut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.